بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma bang fa inna astaqal hadis kitabullah wa akhar al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa shar al umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalal fil nar ayuhat talaba Selanjutkan pembahasan kita tentang berbagai tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala Pujian syukur kepada Allah SWT sentiasa memudahkan kita untuk berhadir di majlis ilmu ini. Salam salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini sampai akhir hayat kita dan kita diselamatkan dari bagaimana bentuk fitnah dan syubhat ataupun syahwat. Tuduhan berikutnya adalah yaitu tuduhan yang kesembilan ya al firatut Tasia ah, Tasmiyatuhum bil Wahabiyah. Itu mereka menyebut bahwa dakwah Syekh Muhammad Wahab itu adalah dakwah Wahabiyah. Penamaan ini ya, mereka tujuan mereka adalah untuk mencela dan mengkait-kaitkan kepada Syekh Muhammad Wahab hal-hal yang tidak ada kenyataan di dalam kitab-kitab beliau maupun dalam kitab-kitab murid-murid beliau maupun orang-orang yang menerima dan mengembangkan dakwah beliau. Tidak ada tuduhan-tuduhan seperti dikatakan orang Wahabi itu umpamanya suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, tidak boleh ziarah kubur, tidak melarang orang bertahlil, belalang orang bersalawat, dan berbagai macam-macam bentuk tuduhan-tuduhan yang mereka sebarkan dengan penuh kedustaan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memprovokasi masyarakat agar membenci orang-orang yang menjelaskan hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab. Jadi mereka sengaja membuat opini-opini tersebut ya untuk apa agar orang ya percaya dengan tuduhan-tuduhan tersebut, kemudian terpengaruh dengan tuduhan itu sehingga terjadi bermacam bentuk provokasi-provokasi untuk sebagian orang-orang Islam yang lain yang tidak satu ormas yang berbeda madhab dengan mereka untuk dikucilkan, diintimidasi dan juga disakiti dan berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga tidak jarang ketika ada kelompok yang tidak menyukai kelompok lain, ya mereka tuduh sebagai Wahabi, kemudian dipersulit berbagai urusan urusan administrasi mereka yang merupakan tuh hak sebagai warga negara baik dalam penguruan izin izin lembaga pendidikan, yayasan atau membangun masjid dan sebagainya. Ini sampai hari ini masih banyak dijadikan tuduhan-tuduhan ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai hal untuk menghalang-halangi ya pendidikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Ya lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik generasi muda untuk paham dengan Islam sesuai dengan pemahaman sahabat dan pemahaman salafus saleh. Nah, atlaku ala Imam Ismal Wahhabiyah. Mereka menggunakan sebutan untuk dakwah Imam Muhammad Wahab atau Syekh Muhammad Wahab dengan sebutan Wahabiyah. Dan sudah dibantah oleh banyak ulama sebegini. ini. Karena kalimat wahabiyah ini sebenarnya pernah disebut dalam sejarah yaitu sebagai satu kelompok dalam kelompok orang khawar yang ada di daerah Afrika. Itu yang lahir di daerah Maroko atau Algeria, Aljazair. Di situ ada Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum, salah seorang dari pentolan khawaris yang lari ke daerah sana dan membuat jamaah di tempat tersebut mengembangkan ajarannya dan pengikut disebut dengan Wahabiyah. Ini kelompok khawaris yang hidup pada abad ke-3 Hijriah dan ke-4 Hijriah. Ya, sedangkan Syekh Muhammad Wahab adalah hidup pada abad ke-13 Hijriah atau 12 dan 13 Hijriah. Ya. Nah, ini menunjukkan betapa mereka berusaha untuk mengkait-kaitkan kesamaan nama itu dengan tuduhan itu ya untuk mencegal untuk menjegal untuk menghalang-halangi dakwah yang mengembangkan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman salafus saleh ya yang jauh dari bentuk bentuk praktek-praktek kesyirikan yang menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk bentuk perlakuan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama. Nah, ini yang mereka tuduhkan sehingga ada buku yang bantah judulnya Tasih Khotot Tarikh Al-Wahhabiyah. Al ya meluruskan sejarah tentang hakikat apa itu wahabiyah. Wahabiyah yang dalam kelompok khawarij itu adalah itu satu aliran khawarij yang hidup pada abad ke-3 dan 4 Hijriah. Ya, sedangkan Syekh Muhammad Wahab hidup pada abad ke-12 Hijriah, hidup di abad 12 Hijriah ya. Nah, ini sangat jauh sekali. Kemudian orang-orang yang menuduh ini ya saya sendiri sudah pernah berdiskusi dengan beberapa orang di antara mereka. Salah satunya adalah satu daerah di Sumenep Madura sana, ya, yang galeri dia sebagai singa aswaja. Ketika itu mereka menjebak untuk berdebat. Ya, setelah saya jelaskan hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab, dia tidak dapat membuktikan satu pun tuduhan-tuduhan yang dibuat. Satupun tuduhan-tuduhan yang disebut oleh dia dari kitab Syekh Muhammad Wahab tidak bisa membuktikan. Demikian pula dengan mantan salah orang seorang teroris, yaitu yang sebelumnya dia polisi yang terkenal dengan nama Sofyan Sauri, pada bulan Januari pada tahun 2023 atau Februari, kalau nggak salah, ya saya juga pernah diskusi dengan dia di Jakarta. Ya saya minta, di mana dia menemukan ya adanya benih-benih pemikiran radikal dalam kita Syamun Wahab. Bahkan dia menyebutkan dalam berbagai pertemuan-pertemuannya, ya mengatakan dalam kitab Durasaniyah, saya minta di halaman berapa coba bacakan. Ya, dia tidak bisa menunjukkan. Ya. Nah, ini semua tuduhan-tuduhan ini terbantahkan kalau seandainya mereka membaca kitab kitab Syamun Wahab. Enggak ada satupun isinya yang memprovokasi orang untuk memba apa, membangkang kepada penguasa atau memprovokasi orang untuk memecah belah bangsa. Enggak ada satupun. Salah satu kitab yang paling sederhana saja kitab yang paling ya yang sangat apa namanya istilahnya di antara karangan kerang ke beliau ya yang yang sederhana itu menjadi buku-buku yang atau yang selalu dipelajari di Saudi Arabia dan juga diajarkan kepada masyarakat itu namanya kutuk kitab usul sita di dalam kitab usul sita itu itu aslul sani wasalis poin yang ketiga dan ke, yang kedua dan ketiga itu bisa masyarakat wajibnya menjaga persatuan, yang ketiga tentang wajibnya menjaga, apa namanya menghormati dan patuh taat kepada pemimpin. Kemudian juga dalam surat beliau oleh Qasim, itu di sana lebih luas beliau menjawab berbagai tuduhan-tuduhan tentang dakwah beliau. Dan juga sebagian tuduhan-tuduhan yang disebarkan ini sudah kita jawab ya dalam beberapa poin sebelumnya mengatakan dia anti selawat, anti ziarah kubur semacamnya sudah pernah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan. Taib. Jadi kalau mereka membaca kita kita Syed Muhab, tidak akan ada satupun tuduhan-tuduhan itu terbukti. Mengutuk, menuduh wahabi itu menyerupai Allah dengan makhluk. Di kitab mana? Di halaman berapa? Ya. Nah ini semua kebohong-kebohong. Atau mengatakan bahwa orang wahabi itu anti mazhab. Di mana? Di mana mereka mengatakan haramnya bermazhab? Sedangkan Syed Muhammad sendiri mazhabnya adalah mazhab Mali atau Ibnu Taimiyah mereka katakan juga sebagai Wahabi juga bermadzhab Bali. Kok mereka katakan anti mazhab? Jadi sebenarnya bukan anti mazhab, cuman ulama-ulama ini menjelaskan tidak boleh fanatik kepada mazhab tertentu kemudian mewajibkan untuk menerima perkataan ulama mazhab itu 100%, tidak boleh keluar walau satu jengkal pun dari perkataan ulama mazhab ini yang dibantah. Karena ulama-ulama itu tidak maksum. Ya, yang maksumnya Rasulullah SAW. Maka pendapat ulama-ulama itu bisa kita terima di mazhab manapun saja. Baik madhab Nabi, Hambali, kita tidak penatik. Kita bisa menerima mazhab manapun saja jika sesuai itu ada dalil. Dan ulama-ulama mazhab itu pun tidak bertentangan dalam semua persoalan agama. Hanya dalam persoalan-persoalan furuk persoalan-persoalan mustajadah, istihadat, istihadat. Adapun hal-hal yang sudah valid dalilnya, tidak berbeda pendapat mereka. Maka banyak sekali, ya hanya hal-hal yang sifatnya di ujung-ujung masalah, turunan-turunan dari masalah tertentu ada perbedaan-perbedaan. Tapi itu pun ya bukan berarti bila berbeda pendapat di situ adalah keluar dari mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Karena semua madhab fikih yang empat itu yang masyhur ya, tapi madhab fikih itu lebih dari empat. Cuman yang masyhur itu empat yaitu madhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila dan Syafi'iyah. Itu semua madhab Ahlus Sunnah Jemaah. Apapun pendapat yang diambil dari madhab itu adalah madhab Ahlus Sunnah. Nah, lalu ada pula yang membuat jargon mengatakan kalau dia tidak jahar basmalah ketika salat-salat jahriyah itu dianggap wahabi. Nah, ini di mana? Siap. Banyak pendapat ulama mengatakan demikian, baik di kalangan ulama-ulama Hanafiyah maupun ulama Malikiyah malah tidak mengharuskan baca basmalah mereka. Ya, ulama Hanabila membaca tapi mensirkan dan karena berdasarkan dalil-dalil dan hadis yang tidak saatnya untuk kita kupas. Tetapi semua itu adalah pendapat ulama ahlu sunnah dan itu pendapat para sahabat Nabi juga yang sir dengan baca basmalah. Loh kok bisa dikatakan itu pendapat Wahabi dari mananya? Bahkan ulama-ulama ya mereka yang dituduh gue wahabi memberikan catatan-catatan bahkan Syekh Islam Temia sendiri yang mereka tuduh juga sebagai apa namanya imam wahabi menjelaskan dalam kitab beliau Maju Fatwa jilid 11 ketika ditanya oleh beliau tentang masalah kunut tentang masalah basmalah menjahar basmalah tentang salat witir itu beliau jelaskan semua beliau jelaskan hal itu adalah masalah-masalah khilafiyah jika mayoritas masyarakat uh, mengamalkan jahar basmala dan mereka tidak mengetahui ada pendapat yang adanya boleh mensir basmala ketika salat jahriya maka ulama antara syair salam temiyah menjelaskan boleh saja menjahar bahkan Ibnu Qayyim menjelaskan murid dan nabi boleh sesekali menjaharkan karena semuanya sunnah menjaharkan juga ada dalilnya mensirkan juga ada dalilnya Cuman Mukaim lebih memilih, lebih sering mensirkan. Kenapa? Berdasarkan riwayat-riwayat dari Anas Malik atau dari Aisyah Anha, ya menyatakan Aisyah Anha menyebutkan bahwa aku sholat di belakang Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar Umar Osman Ali, mereka memulai bacaannya dengan Alhamdulillah, Alamin. Berarti tidak dikeraskan membaca basmalahnya. Itu sebenarnya masalah-masalah ilmiah ya, yang sebenarnya itu hal-hal yang wajar khilafiyah di situ hal-hal yang wajar khilafiyah di dalam masalah tersebut. Ya, masalah-masalah yang memang berbeda pendapat di situ tidak bermasalah. Bahkan ada pendapat-pendapat sebagian ulama saja yang lebih tajam kadang-kadang perbedaannya. Seperti Imam Malik itu meniadakan puasa enam syawal, katanya tidak sunnah. Alasannya disebut oleh para ulama diantara adalah karena orang-orang di zaman beliau itu menganggap seakan-akan wajib. Jadi beliau ingin mengkantor pemahaman itu. Dan banyak sekali juga pendapat-pendapat ulama yang dalilnya lemah karena mungkin ulama tersebut tidak mendapatkan dalil ataupun hadis yang sampai kepada dia adalah hadis yang daib sehingga beliau tidak mengambil hadis tersebut. Jadi makanya ada uzur di dalam hal tersebut. Sehingga Syekh Islam sendiri membuat alasan-alasan ulama jika terdapat pendapat yang lemah dalam suatu hukum ya tidak bersarkan dalil yang kuat umpamanya itu disebutkan alasan-alasan beliau dalam kitab beliau raful Malam an a'lam mengangkat celaan terhadap ulama-ulama yang senior ulama-ulama yang terhormat lah bahasa kitanya. Jadi tapi anehnya setiap ada perbedaan dengan pemahaman ormas dia atau ormas tertentu atau kebebasan tertentu langsung dicap sebagai wahabi. Ini provokasi masyarakat untuk berpecah belah. Ya, padahal itu pendapat-pendapat yang memang perbedaan-perbedaan yang sudah lama di tengah masyarakat bukan awal, bukan sekarang, bahkan sebelum Indonesia merdeka, perbedaan-perbedaan itu sudah ada. Ya, jadi masing-masing menggali dalil-dalilnya, memahami masalah-masalahnya. Selama adanya semangat untuk belajar, perbedaan-perbedaan pendapat itu akan selalu terbuka. Ya, kecuali perbedaan-perbedaan yang sudah ijma' para ulama atau hal-hal merupakan pokok-pokok dalam agama yang tidak ada peluang untuk berbeda pendapat dalamnya lalu dibuat perbedaan pendapat iya ya selama ada perkataan para ulama ya dalam membahas suatu masalah tersebut kita menghargai pendapat tersebut ya kecuali pendapat yang benar-benar jauh dari dalil atau dalilnya sangat lemah maka tentu kita tinggalkan memang dalam berpendapat kita memilih pendapat ulama yang lebih kuat bukan memilih madhab tertentu. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk kembali jika kita berbeda pendapat kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Mana pendapat yang lebih kuat dalilnya, yang lebih didukung oleh dalil-dalil yang valid, dalil-dalil yang konteks dalam masalah, itu lebih didahulukan daripada dalil-dalil yang sifatnya umum. Taib. Allah alaman ala aljumud. Mereka menjadikan sebagai sebutan, ya, mengatakan bahwa Wahabi itu orangnya jumud, hamajiyah, ya mereka berbuat men itu atau menciptakan ya berbagai kebohong-kebohongan wa al tuham lalu mereka membuat bermacam tuduhan-tuduhan ya sebagaimana tadi mereka sebutkan yang telah, telah kita sebutkan sebagainya kalau kalau lina ya kalau seandainya mereka mengatakan kepada manusia bahwa dakwah Muhammad, Muhammad itu adalah dakwah Islam yang murni tentu ya wa an imam Ahmad bahawa dia adalah mengikuti mazhab Imam Ahmad dalam furu ya dalam hukum-hukum furu itu hukum furu amalia ya hukum-hukum fikih wa muta'assib bi Imam Ibnu dan dia juga mengikuti Imam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim wa Dzahabi Ibnu Katsir dan lain sebagainya la mastaqrab tentu manusia tidak akan menganggap asing dakwah Syekh si Muhammad Wahab tersebut tentu mereka tidak akan lari tapi mereka menggunakan nama Wahabi itu dan mereka membuat menggambarkan kepada orang Wahabi itu dengan bentuk yang sangat jelek, dengan tuduhan-tuduhannya begitu keji, hatta asbah ketir minal muslimin fi biladil islamiyah yang furu kalimal wahabiyah. Sehingga kebanyakan kaum muslimin di berbagai belahan dunia, negara-negara Islam, ya lari dari kata-kata wahabi itu, membenci kata-kata wahabi, membenci orang-orang yang dituduh sebagai malhab wahabi. Jadi sengaja mereka buat seperti itu. Sebenarnya yang banyak men, Menjadi kalimat wahabi ini provokasi di tengah masyarakat itu ada dua kelompok. Pertama orang-orang Syiah Rafidho, makanya kalau orang-orang Syiah Rafidho dulu ketika mereka menangkap orang-orang sunnah di Iran, itu banyak videonya di Youtube, ya mereka menteriakan wahabi-wahabi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok sufi. Itu yang menyebarkan tuduhan-tuduhan ini di tengah masyarakat dengan penuh kedustaan dan kebohongan. Ya, maka kalau ingin tahu apa itu ajaran semuan wahab, silakan baca kitab-kitab beliau yang beliau tulis. Mana yang bertentangan dengan dalil, enggak usah diambil. Ya, jangan dibuat kedustaan-kedustaan. Begitu banyak sekali kita kitab beliau yang beliau tulis dan bisa kita lihat cek. Bahkan beliau di dalam menafsirkan ayat dan memahami hadis-hadis selalu merujuk kepada paham para ulama. Seperti dalam kitab beliau juga yang familiar itu kitab Usul Salasa atau salah satu usul. Di situ beliau menukil hanya pendapat siapa? Pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Pertama pendapat Imam uh, Imam uh, Syafi'i ketika menjelaskan keutamaan surat Wal Asri ya, "Lau ma zalo hujatan ala khal ala khalqihi sura lakafathum." Beliau menukil perkataan Imam Syafi'i untuk menjelaskan, jadi ya, berarti beliau enggak anti dengan mazhab-mazhab ulama, enggak. beliau enggak membenci para ulama, justru beliau menggunakan paham ulama itu untuk mendukung memahami ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi. Demikian pula ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum wa alladhi min qablikum la'allakum tattaqun, alladhi ja'alakum al-ardha firasyan was binaa'a" ila akhir ayat. Apa kata beliau? Qala Ibnu Katsir, Bakai Ibnu Katsir. Beliau nukil perkataan Ibnu Katsir dalam menjelaskan maksud ayat ini al khaliq li asya kata Ibn Katsir wal mustahaq ibadah yang menciptakan semua makhluk-makhluk ini kata Ibn Katsir itulah yang berhak untuk disembah jadi beliau menukil pendapat-pendapat ulama dalam kita kita beliau taib kemudian ya jadi cara musuh-musuh dakwah tauhid dakwah sunnah itu mereka menggunakan tuduhan-tuduhan wahabi untuk orang yang mengajak kepada tauhid untuk orang yang mengajak kepada sunnah itu biasanya mereka gunakan hal seperti itu agar manusia membenci dan lari dari dakwah-dakwah yang mengajak kepada tauhid dan sunnah tersebut. Walaba bala ad-dafin al dawa al mubarakah hatta wasal al amr ila qatil muarikh misri bahkan sampai ada yang membunuh. Dan ini terbukti kalau di Indonesia banyak terjadi pengusiran, pembakaran pondok, pengusiran pondok banyak sekali. Ya, dengan alasan itu adalah dakwah Wahabi dan seterusnya. Ya, melarang pembangunan masjid, dan sebagainya. Nah, sampai ya di antara begitu kedengkian yang tersembunyi dalam hati mereka terhadap dakwah yang berkah ini, mereka membunuh salah seorang ahli sejarah dari Mesir namanya Abdurrahman uh, Al Jabbaruti. Ya, Al jabaruti yaitu Abdurrahman. Wahwamiman yatahmasun ya hati dakwah. Dia antara orang-orang yang dalam apa namanya bersemangat menyebarkan dakwah ini. Nah, yaitu dengan perintah dari Muhammad Ali Basah Muhammad Ali Basha ini adalah penguasa Mesir. Ya, dia pernah menyerang kota Madinah dan yambuk dengan bantuan Inggris. Ya, untuk menguasai apa kekuasaan Ibn Saud. Nah, pernah bekerja bekerjasama dengan Inggris untuk menyebab menyerang kekuasaan atau pemerintahan Arab Saudi. Ya, Arab Saudi itu ada tiga fase, jadi pada Arab Saudi yang fase yang pertama itu mereka nyerang. Sampai masuk penggiris itu dawat jambu ya, dengan bantuan dari Muhammad Ali Basah ini. Taib. Alladhi bahwa abna'uhu ad-da'wah. Yang dia ini sangat memusuhi dakwah. Intiqaman min abihi. Ya, sebagai balas dendam untuk orang tuanya yang kalah dalam beberapa pertempuran melawan pasukan Muhammad Ibn Sa'ud di Ba'dul Bilad Islamiyah, bahkan di sebagian negara Islam, yaitu adanya larangan terhadap kitab-kitab Syekh Muhammad Wahab, bahkan untuk membakarnya. Bahkan sampai apa mengucilkan, mengintimidasi orang-orang yang mengikuti dakwah beliau. <tutur du 'l -akshas> bahkan ada orang-orang yang diusir. Nah ini sampai sekian. Gara-gara ya, apa? Isu-isu wahabi yang mereka sebarkan ya wais junun bahkan ada yang ditangkap ditahan kata suruh alaihi majmahir memprovokasi orang memprovokasi orang-orang awam untuk memusuhi wakat yadribu bahkan ada yang sampai memukul faktorona silayarifunam manil wahabia ya mereka kebanyakan tidak tahu siapa itu wahabi ilah anha mazhabun akhir layakir islam Ya, mereka tidak tahu Wahabi kecuali mereka mengatakan ini adalah madhab yang di luar is Islam. Nah, itu gambaran yang mereka buatkan kepada orang-orang. Berkata Syekh Hasan bin Abdullah Ali Syekh, ya, cucu dari Muhammad Wahab ini, "Inna laqabal Wahabiyya laqabun lam yakhtarhu atba da'wa li ampusim. Ini kata-kata Wahabi tidak pernah. Enggak pernah mereka menyebut wah, dakwah kita dakwah Wahabi enggak pernah. Enggak ada orang-orang Najd, orang-orang Saudi mengatakan kami orang Wahabi enggak pernah ya tidak pernah mereka menamakan diri mereka sebagai orang Wahabi, sebagaimana Ormar Ormas itu menamakan diri mereka kami Muhammadiyah, kami NU, kami ini itu tidak pernah mereka enggak tidak pernah mengatakan diri kami kalau dakwah kita dakwah Wahabi enggak ada. Dari mana datang tuduhan ini? Ya mereka tidak pernah menyebut diri mereka sebagai dakwah mereka dakwah Wahabi ya. Walam yak itulah alaihim. Bahkan mereka tidak menerima penggunaan nama ini terhadap mereka. Kemudian lakin nahu atulah ku bal tapi yang membuat nama ini tuduhannya adalah orang-orang yang mengusir mereka linasi minhum, untuk membuat manusia benci terhadap mereka agar manusia lari dari dakwah mereka. Jadi buat tuduhan ini, tuduhan nama wahabi ini. Waiha melisamia untuk memberikan apa namanya, meng, apa namanya, untuk membuat sebuah gambaran kepada orang yang mendengar bahwa orang Wahabi itu adalah membawa madhab yang khusus yang menyelisih madhab Islam. Nah, jadi untuk menggambarkan pada orang-orang bahwa Wahabi itu adalah madhab yang keluar dari Islam. Ya, orang anti madhab, orang anti salawat, anti ziarah kubur, anti tahlilan, anti yasinan, semacam-macam mereka tuduh. Ya, taib. Kemudian dan dianggap mereka adalah orang yang tidak mengikuti madhab yang empat. Nah, Bahkan sebenarnya, kalau orang-orang najid atau pengikut-pengikut dakwah semua orang ini menamakan diri apa? Yaitu As-Salafiyun. Mereka menamakan diri Salafiyun. Salafi, Salafiyun jamaah dari Salafi. Salafi artinya nisbah kepada Salaf. Siapa itu Salaf? Itu orang-orang yang telah, ya Salafi itu orang ketika ulama Salaf. Ulama Salaf itu orang-orang yang berada pada kurun fadla yaitu sahabat para tabi'in atba' tabi'in mengikuti paham mereka itulah salaf salaf adalah yaitu yang terdapat dalam hadis Nabi SAW khairu nasi qarni thumma ilunahum thumma ilunahum sebaik-baik masa kata Rasulullah SAW adalah masaku yaitu sahabat Nabi SAW yang hidup bersama Rasulullah SAW thumma alladhina ilunahum kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in thumma alladhina kemudian atba' tabi'in Kemudian di kalangan pengikut-pengikut para tabi'in, murid-murid tabi'in. Itu yang disebut salaf. Yaitu orang-orang yang memahami Al-Quran ini ya sesuai dengan pemaham salaf. Maka disebutlah mereka salafi. Yaitu nisbah kepada salaf tadi. Yaitu orang yang berupaya mengikuti pemahaman salaf. Yaitu paham sahabat, paham tabi'in dan atbat tabi'in. Di dalam akidah, dalam ibadah, di dalam muamalah dan di dalam dakwah. Taib. wa ada atau salafiyah dakwah mereka disebut dakwah salafiyah baik berkata pula ustadz ahmad ali inna talqibahum bil wahabiyah jinayatun 'alal waqi' wal haqiqa da'wah menyebut mereka menuduh mereka orang-orang wahabi menyebut kalau mereka sebagai wahabi adalah suatu kezaliman jinaya suatu kejahatan terhadap hakikat dakwah ini merupakan sebuah kejahatan yang mereka lakukan terhadap dakwah ini. Penyebutan dakwah salafiyah dengan dakwah wahabiyah dengan nama wahabi itu sebuah kejahatan yang sangat ya menyelisih kenyataan dan hakikat dakwah. Ya. Fahiya jinaya ala tarikh nafsi. Bahkan itu juga merupakan kejahatan terhadap sejarah. Kejahatan terhadap hakikat dakwah salafiyah, kejahatan terhadap sejarah ya Fakat awqa dari ketir min al muarekhin al Hal ini banyak sekali dia ya, dilakukan oleh orang-orang alisara dari orang-orang orientalis dan ya, melakukan kesalahan dalam masalah ini. Fi qalatin. Wahyatas metun hadil harqa islahia mubarakah nisbata ila walid syekh. Yaitu nama tersebut adalah diberikan kepada gerakan perbaikan yang ya, dakwah kebaikan ini kepada orang tua Syekh Muhammad Wahab itu Abdul Wahab. Wajah ja'alu mu'assisan li hadzi da'wah Jadi nisbah al wahabiyah nisbah kepada orang tua Syekh Muhammad bin Wahab. Karena nama beliau Muhammad, orang tuanya Abdul Wahab. Lalu disebut Wahabiyah, Jadi nisbahkan kepada ayahnya. Ini kan juga menyalahi apa? sejarah. Ya. Kemudian dan menjadikan orang tuanya sebagai yang melahirkan yaitu apa namanya kegiatan dakwah ini atau yang membawa dakwah tersebut. Berkata pula Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimallahu taala nisbatun li Syekh Muhammad Wahab ya ini menisbahkan Syekh Muhammad Wahab itu ya wa nisbatun al qiyas arabi itu nisbah yang sesuai dengan bahasa Arab falaqad kana sahih ayyu muhammadiyah jadi kalau sebut wahabi ya, itu gelar atau nisbah kepada orang tuanya. Tapi kalau nisbah kepada Syekh Muhammad Wahab, mestinya namanya Muhammadiyah. Karena nama beliau Muhammad, tentu pengikut disebut Muhammadi, Muhammadiyah. Itu kalau secara bahasa dinisbahkan. Ay anna sahibah da'wah al wa Syekh Muhammad. Bahwa yang membawa dakwah ini, mengembangkan dakwah ini adalah Syekh Muhammad. Bukan ayahnya Abdul Wahab. Wa min ajabil ujab kata beliau, satu hal yang sangat aneh, annaka la tajid li hadzal laqab asaran bin Najd. Kata beliau bahwa nama ini tidak pernah dikenal di kota Najd. Ya. Tidak pernah dikenal. Bal yastankirun najdiyun hadzal laqab wa ra Najd mengingkari ya gelar ini. Liman khata bihi, orang-orang yang menggali mereka dengan gelar tersebut atau menisbahkan mereka kepada kelompok Wahabiyah tersebut. Wahai ya dulu ala ana tasmiyah aja min al Ini menunjukkan bahwa penamaan ini datang dari luar. Ya, min khusumid dakwah dari penentang penentang dakwah ini. Wakbaruhum idzaka yang paling besar menentang dakwah ini adalah al ashraf wal atraq kata beliau. Pada ashraf dan atraq itu orang orang Turki. Karena ada kerajaan apa namanya dinasti Osmania yang pusatnya di Turki di Istanbul wa akthar dan kebanyakan ulama-ulama ya. Jadi yang membuat isu itu menyebarkan isu ini antara pertama dulu adalah Atrak itu orang-orang Turki dari dinasti Osmania Ya. Karena dakwah ini muncul berdirinya Saudi itu ketika adanya kekuasaan di Istanbul disebut dengan dinasti Osmania Taib. Kemudian Nama-nama ini juga digunakan oleh Inggris dulu, ketika orang-orang India berjihad, orang-orang Islam di India berjihad. Ya, ketika orang-orang India berjihad melawan Inggris, maka Inggris menyebut orang-orang Mujahidin itu sebagai wah Wahabi. Demikian pula kita katakan tadi, orang-orang Rafidah -orang menuduh orang-orang Al-Sunnah yang ada di Iran dengan sebutan Wahabi berkata. Raja Abdul Aziz di hadapan para jemaah haji yaitu di Mekah ini pada tahun 1929 Masehi yaitu tanggal 11 bulan Mei 1929 Masehi beliau berpidato Raja Abdul Aziz yaitu sekarang kan Saudi ketiga istilahnya kerajaan Saudi yang fase ketiga karena dua kali pernah Diga, ...diserang, digagalkan nah, di apa namanya uh, dijatuhkan di, kekuasaannya sekarang adalah saudi ketiga namanya yaitu Abdul Aziz bapaknya yang sekarang raja Salman Salman bin Abdul Aziz nah beliau berpidato di hadapan jemaah haji pada tahun 1929 tepatnya pada tanggal 11 Mei ya nah beliau berkata kamu nanar bil wahabiyin mereka menyebut kami orang-orang Wahabi. Wa ismu nama Wahabi. Mereka menamakan madhab kami madhab Wahabi. Biatibar anu madhabun khas dengan anggapan itulah madhab khusus. Wahada kato anfahish. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kata beliau, ini kesalahan yang sangat fatal. Nasha'ani di al-kadibah. Yang muncul dari apa di ayat itu? Apa yaitu slogan-slogan kebohongan di ayat itu? Apa nih? Kalau kita kan iklan-iklan ya, atau opini ya, di ayat opini-opini yang bohong di ayat. Al-Katibah, yang dilakukan, yang disebarkan oleh orang-orang yang punya tujuan tertentu, kata Malik. Raja Abdul Aziz. Ya. Jadi mereka menyebut kami orang-orang Wahabi, menuduh masa kami sebagai Wahabi. Ini merupakan sebuah kesalahan yang fatal kata beliau. Ya, ini berang, ya, munculnya tuduhan-tuduhan ini kata beliau ada, dari tuduhan-tuduhan bohong, kedustaan-kedustaan yang dibuat ya oleh orang-orang yang punya tujuan yang disebarkan oleh orang-orang yang punya tujuan tertentu kata beliau. Nanulasna ashabu madhhabin jadid kata raja Abdul Aziz kami bukanlah memiliki madhab baru atau aqidatin jadidah atau akidah baru walam ya'ti Muhammad bin Abdul bil jadid Muhammad Wahhab tidak membawa sesuatu ajaran yang baru fa aqidatuna akidah kami adalah aqidatus salafus saleh kata raja yaitu Abdul Aziz akidah kami adalah aqidatus salafus saleh allati jaad fi kitabillah yang disebutkan dalam Al-Quran, wasunat Rasulhi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alis salafus dan apa yang berada di atasnya ulama-ulama salafus salih. Itu akidah kami kata Raja Abdul Aziz. wa aima arba. Lalu dikatakan lagi oleh Raja Abdul Aziz, kami menghormati atau kami memuliakan imam-imam yang empat. Itu siapa imam yang empat? Itu imam madhab yang empat yang masyhur. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Wala farqa indana, kami tidak membeda-bedakan antara Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Kulluhum muhtaramuna fi nazarina. Semua mereka itu adalah orang-orang yang kami muliakan. Nah. Hadhihi hiya aqidah allati qama Syekh Muhammad Wahab yadubiha. Inilah akidah yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad oleh Syekh Muhammad Wahab dalam dakwahnya. Wa hadhihi aqidatuna, inilah akidah kami. Wa hiya aqidatun mabniyatun ala tauhidillah khalisatan min kulli syaibatin, yaitu akidah yang dibangun di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang suci dari segala kekotoran, munazzahatun min kulli bid'atin, yang bersih dari segala bentuk bid'ah. Fa aqidatut tauhid hadhihi allati nad'u ilaiha. Aqidah tauhid inilah yang kami seru kepadanya. Wahilati tunjina mimma nahnu fihi. Aqidah inilah yang akan menyelamatkan kami dari apa yang berada kami dalamnya, min mihanin wa dari berbagai macam bentuk ujian, cobaan <life> dan kesulitan. Hanya Aqidah tauhid yang akan menyelamatkan kami kata beliau. Amma tajdid, adapun istilah pembaharuan yang yuhawil alba'd iqra' sebagian orang merupaya menipu manusia dengan istilah tajdid itu bidakwah dengan pengakuan bahwa tajdid pembaharuan itu akan menyelamatkan kita dari segala ketertinggalan kita pala yasur ila ghayah sama sekali tidak akan mencapai tujuan wala yudinina tidak akan pernah mendekatkan kita kepada kebahagiaan akhirat innal muslimina fi khairin madamu ala kitabil sesungguhnya kaum muslimin akan berada dalam kebaikan selama mereka berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa ma hum bibalighina sa'adat ad-daraini di mereka tidak akan pernah sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kata beliau illa bi kalimatil tauhidil khalisah kecuali dengan kalimat tauhid yang murni kemudian beliau katakan lagi Inna na la nabghi at-tajdid alladhi yufqiduna dinana wa aqidatana. Kami tidak peduli dengan pembaharuan, ya, kami tidak butuh kepada pembaharuan yang akan menghilangkan agama kami dan akidah kami. Ya, inna na nabghi mardatillahi. Mar kami hanya mencari keridaan Allah Azza wa Jalla. Wa man amila iftigha mardatillahi fa huwa hasbu. Orang yang mencari keridaan Allah itulah cukup baginya. Wa huwa nasiruhu, dialah yang akan menolongnya. Fal muslimuna la ya'uzuhum at-tajdid. Seorang orang-orang muslim tidak akan membuat pembaharuan membuat mereka maju dan mulia. Wa inna ma ta'zuhum al-auda ila al-salafus saleh. Yang akan membuat mereka itu mulia, membuat mereka itu apa namanya terhormat hanyalah dengan kembali kepada apa yang berada di atasnya salafus saleh. Sebenarnya kata Imam Malik, Imam Malik dar Imam dar Hijrah rahimallahu taala berkata, la yasluhu akhir hadil umat illa bima bihi awaluha. Tidak akan pernah baik generasi terakhir umat ini kecuali apa yang telah membuat jaya generasi awal dari umat ini. Maka beliau katakan, ini inna ma ya'uzuhumul al wa inna ta'uzum al ila makan salafus yang akan membuat mereka itu kuat dan kokoh, tegar, perkasa, mulia hanyalah kembali kepada apa yang berada di atasnya ulama-ulama salafus saleh. Walaqad ibta'adu 'anil amal bima fi kitabillah. Sungguh mereka telah jauh dari mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. hama'i syurur. Mereka tenggelam dalam kalam keburukan, wal asam dan dosa-dosa fakhadhahumullah -dosa. maka Allah menghinakan mereka jalla sya'nuhu Wasul asul alaihi min wa sehingga mereka ditimpa oleh rasa kehinaan dan kerendahan walau kanu muntamasiki nabi kita bila wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya mereka mau berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam lama asabahum min mihan wa asam tidak akan pernah menimpa mereka berbagai macam bentuk cobaan dan ujian bencana-bencana keburukan. Walamma izzahum wa tidak akan pernah hilang ke kemuliaan mereka dan kehormatan mereka dan kebanggaan mereka. Lalu beliau berkata, Lakar kuntu la ah. Saya ini dulu tidak siapa-siapa kata beliau. Kalau kuntu la ah. Saya sebelumnya tidak ada apa-apa. Wasbahul itu bila di Tapi hari ini saya menguasai wilayah yang sangat luas. Kata Raja Abdul Aziz. Hari ini saya menguasai wilayah yang dulu saya tidak siapa-siapa. Kata Beliau. Tapi hari ini saya diangkat menjadi penguasa di daerah yang sangat luas. Yang batasnya sebelah utara adalah Irak dan daratan Syam. Sebelah selatan adalah Yaman. Sebelah barat adalah Laut Merah. Sebelah timur adalah khalij, kata beliau. Walakat hadil bilad dan aku menguasai daerah ini. Walam yakun ini minal atad aku tidak punya kekuatan dan persiapan selain kekuatan iman dan kekuatan tauhid. Wamilal udah di laya termasuk atau dari persiapan-persiapan kekuatan lahir dan batin, kata beliau, kecuali hanya berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Nasranil nasran aziza, maka Allah menolong saya dengan pertolongan yang luar biasa. Itu beliau mengatakan tentang bagaimana beliau bisa menguasai wilayah yang itu besar sekarang negara Arab Saudi itu yang begitu luas. Ya, beliau katakan, aku tidak mungkin berkuasa di sini kalau bukan karena pertolongan Allah. Dan Allah memberikan pertolongan kata beliau adalah karena saya berpegang teguh dengan Tauhid, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> Taib. Masih banyak sebetulnya nukilan-nukilan dari perkataan para ulama-ulama dalam membantah tuduhan tentang yaitu disebutnya dakwah semua itu sebagai dakwah wahabi. Ya. Sesungguhnya penama mereka dengan wahabi ya, atau wahabi, kalau sekedar menyamakan nyebut nama saja tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah mereka jadikan Tuduhan sebagai mazhab wahabi adalah mazhab yang keluar dari Islam. Lalu mereka wayagduha bitadlil wal kadhib. Lalu mereka bumbui-bumbui dengan berbagai penyesatan-penyesatan. Dan kebohongan-kebohongan. Wal-iftira, kedustaan-kedustaan. Fahadha shay'un yunuharibu muharabah. Ini yang jadi masalah. Kalau dia mengkritik secara ilmiah. Apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama dalam kitab ini salah? masalah. Tapi yang jadi masalah adalah tuduhan-tuduhan kebohongan yang disebar ke sana sini oleh sebagian orang-orang yang anti dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini, mereka menuduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan dusta, ya. Maka ini yang jadi persoalan. Maka dari itu kita membongkar secara khusus pembahasan kita ya setiap Selasa malam membahas masalah ini untuk menjelaskan kepada umat berbagai kebohongan-kebohongan dan kesulitan yang selama ini disebarkan di tengah masyarakat dan menyebarkan mereka terjerumus ke dalam kebencian-kebencian yang tanpa berdasarkan ilmu sehingga mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka yang telah mendustahi mereka sehingga tanpa disadari mereka ikut terjerumus ke dalam kedosa-dosa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang memprovokasi mereka untuk menyebut ya tuduhan-tuduhan tersebut di tengah masyarakat. Baik Berkata pula Abdul Rahman bin Sulaiman ar mengatakan, "Lam yakun kalimat kalimatil wahabiyah allati yuradu biha ta'rif bi ashabil fikra salafiyah syai'un, syai'ul istimal fi salafiyin salafiyyin am Penggunaan istilah penyempuan wahabi ini yang tujuannya untuk menyebut dakwah salafiyah yang digunakan istilah wahabi itu enggak pernah dikenal di kalangan masyarakat Saudi Arabia ya am ya atau dakwah salaf mungkin tidak pernah dikenal itu. Balkan aktorohum yatahiya bu itlaquhu ala fikatus salafiyah. Tetapi mereka menyebut kadang-kadang untuk menjelaskan tentang dakwah mereka dengan sebutan dakwah salafiyah. Ya, dakwah salafiyah. Wa kayatawar kathir min na'atil qa'imi nabiha bidhalik al-waf bi'tibari wasfan udwani yan kan iksadu biha bal afkar wa tashwih. Karena itulah banyak sekali ya mereka tidak mau menyebut dengan istilah wahabi itu karena tujuannya adalah untuk menciptakan permusuhan yang tujuannya adalah untuk membuat kesesatan dalam berfikir bal-bal atau afkar, ya tuduhan-tuduhan yang kacau watashwi, ya menuduh dengan hal-hal yang uh, menyematkan suatu kedustaan-kedustaan, tuduhan watashwi itu menjelek-jelekan wa ittlaqul maziy minat zabab li wah. tujuannya untuk membuat berbagai hambatan-hambatan ya untuk perjalanan dakwah yang mubarakah ini. Kemudian wahaji berroya an -hakai. dan tujuannya adalah untuk menutup pandangan orang dari mengenal hakikat dakwah ini. Makanya banyak orang-orang yang telah kenal hakikat dakwah ini mereka tahu bahwa ini kebohongan. Ya silakan dengarkan penyampaian-penyampaian yang dijelaskan oleh ustadz ustaz yang mereka sebut sebagai Ustadz wahabi. Enggak ada provokasi umat untuk saling bermusuhan masalah-masalah ilmiah mereka bahas dengan dalil-dalil yang jelas dengan perkataan-perkataan para -perkataan ulama bukan berkata dengan berdasarkan hawa nafsu tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah tidak ya kemudian ya dan di mana penamaan tuduhan tadi dengan sebuah habi telah menutup banyak hakikat-hakikat yang sebenar tentang dakwah ini ya wa isabatul mahawalat tadlil bil ajzi an adai dauriha al dan di mana berupaya penyesatan-penyesatan ya untuk menghadang kemajuan dakwah ini tersebut itu muhawalatul radil bil ajzi an ada'i dawriha al haddam tahawwal hada laqab bi surati tajriya ila mujar laqab la yahmul ayyut li ihsas bi istiqrar al mashahir au ayy makna min ma'ani al isaa'ah Wasar mujarr tarikh mumayyiz li ashab al fikr salafiyah ma hiyatud da'wah allati busyira biha Syekh Muhammad wahab, wa asbaha hadzal laqab syai'an rawajan aw rawaijan aw waraijan bainal quttah muakhin asyarqin wal gharibin ala hadin sawa' Sehingga kadang-kadang ada juga orang menggunakan laqab ini ya mereka gunakan untuk penyesatan hakikat dakwah ini ya dan kadang-kadang kalau digunakan sekedar untuk menyebut pemikiran-pemikiran yang memang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah atau apa yang disebutkan semua Allah dalam kitabnya hal itu tidak bermasalah sebenarnya. Kalau sekedar mengenalkan. ya Tetapi tujuannya adalah untuk membuat kedusaan-kedusaan, tuduhan-tuduhan bohong yang tujuan hakikinya adalah untuk menghambat dakwah tersebut. Wabitali, ibar istimal til kalima kata syai istakdam fitar sahih. Tapi tidak masalah apabila kalimat-kalimat itu digunakan untuk tujuan yang benar. Liram si ilamat fikrin maksud. Kalau memang tujuannya untuk menjelaskan pemikiran yang memang, ya penjelasan-penjelasan terdapat dalam kitab-kitab yang syekh Muhammad wa itu, pemikiran yang atas masuk bil kitab sunnah. Bila tujuannya menjelaskan itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang berpegang laku sunnah wa muhar wal bidah yaitu menjelaskan berbagai bahaya bentuk kesyirikan dan bidah wa fil aqidah salafiyah wa ma fi dan apa-apa yang terdapat dalam akidah salafiyah ya untuk membersihkan berbagai akidah salafiyah ya dari berbagai bentuk ya penyimpangan-penyimpangan bidah-bidah maka kalau itu disebutkan pada masyarakat tidak masalah orang-orang wahabi itu adalah orang-orang yang benar-benar pegang turun Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemaham sahabat mereka adalah orang, -orang yang benar menjalani akidah tauhid dan berpadaman kepada sunnah dalam amal amal-amal mereka kalau seandainya hakikat itu yang disampaikan tentu penyebutan tadi tidak bermasalah namun kata Belau justru penggunaannya sengaja digunakan untuk memancing permusuhan dan membuat tuduhan-tuduhan yang penuh dengan kedustaan. Taib. Ma'adaratid insyi fikir terislamiyah atau menjelaskan tentang daruratnya untuk hidup di bawah kemimpinan Islam yang adil yang menjalankan syariat. Wa sartazim tatwikan amalan dan jelaskan pemanya bahwa orang-orang wahabi yang ada di Saudi Arabia itu pemanya dikatakan mereka adalah menekan Islam dalam hukum mereka. ya Menjalankan hukum Islam dalam hukum positif mereka dan mengajak masyarakatnya untuk melaksanakan hal itu bi usulubit tarhib ya wa asaru ala lahum jika mereka masih tetap menyebut dakwah ini dengan nama-nama wahabi itu bahwa jawabannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mula Imran bin Ridwan beliau mengatakan dalam sebuah bait syairnya ya yaitu beliau menyebutkan in kana tabi'u muhammadin in kana muhammadin mutawhiban fa anal muqir bi, anni bi wahabi kata beliau begini kalau memang kalau mengikuti Muhammad itu disebut Wahabi, maka saya mengakui saya ini Wahabi. Ya kalau mengikuti Muhammad disebut Wahabi, ya kalau saya mengikuti Muhammad atau orang mengikuti Nabi Muhammad SAW ada yang Wahabi, maka saya tidak apa-apa disebut Wahabi, karena memang saya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Anfi syirik syarika anil ilah falaisa, li siwa mutafaridu al wahab. Saya mengingkari kesyirikan dari ya dalam kepada Allah Subhanahu wa taala maka saya tiada memiliki Rabb yang Maha Esa ya selain al wahab Al-Haq itu juga Allah yang Maha pemberi. La ruqyata turja wala wasanan wala Tidak ada harapan berharap kepada kuburan, kepada patung ya dan walau sababun minal asbab ataupun kuburan yang dianggap mendapat memberikan sebab-sebab. Nah, aidan walastu mualliqan litamimatin aku juga tidak memakai tamimah, ajimat-ajimat. Jadi kata beliau, kalau orang tidak memakai ajimat, orang tidak meminta-minta ke kuburan itu disebut wahabi, maka saya wahabi, saya tidak memakai itu. Itu maksudnya. Kemudian juga, jawaban Syekh Alama Sulaiman bin Samhan dalam subbab bait syair ini, banyak sekali sebetulnya baik-baik syair yang disebutkan oleh para ulama untuk membantah tuduhan penamaan wahabi terhadap dakwah Syekh Muhammad ini. Maka beliau mengatakan, Naam nahnu liman kami ala adai Jadi kata beliau di sini juga sama maknanya. Kami adalah kalau disebut wahabi kami orang bertauhid murni. Ya. Orang yang berpuja dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Wasallam. Taib. Yaqulu Abu Huda As-Sa'idi Al-Misri rahimahullah dia menyebutkan idza kanatil kama sami'na wa tala'na fa nanhu aidan Jadi kalau memang wahabi sebagaimana yang kami dengar kami lihat itu mereka adalah orang pegang kalau orang, -orang sunnah, orang-orang berpegang dengan Al-Qur'an Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh, maka kami adalah orang wahabi, itu pengakuan mereka. Demikian pula berkata Syekh Ahmad Ibnu Hajar Ali Butami Al Abu Tami mengatakan wa mim muamalatil lahum ay khusumud da'wa binaqidi qasdihim wa annahum qasadu bila qablahabia zammahum, wa annahum mubtadi'atun wa la yuhibbunar rasul kama za'mu saral an laqaban likulli may yad'u ila kitabil wa sunnah di antara bentuk balasan Allah bagi mereka-mereka mereka yang musyhid da'wah Syekh Muhammad Wahab adalah binaqidi qasdihim itu terbaliknya apa yang mereka 7 bahwa mereka ingin memberikan lakab wahabi itu untuk celaan dan mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah mereka adalah orang tidak cinta rasul sebenarnya mereka tuduhkan tapi sekarang jadilah lakab wahabi itu bagi orang yang mengajak kepada Al-Quran Sunnah disebut sebagai wahabi ya wal akhdi bi dalil disebut wahabi. Orang memegang pada dalil disebut wahabi. Wal amri ma'ruf nahi munkar orang mereka kan ma'ruf nahi munkar disebut wahabi. Wa muharabatu bid'ah wal orang yang anti dengan bid'ah-bid'ah dan khurafat ya, Waktu maksud Imam Ibnu Salaf berpegang teguh di madzhab salaf dianggap wahabi. Akhirnya itu jadinya mereka mengatakan wahabi itu begini-begini tapi dalam kenyataan ya justru terbalik orang-orang justru memahami wahabi itu tidak seperti yang mereka tuduh-tuduhan karena tuduhan tapi karena terbukti mereka dalam dakwahnya selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kepada dalil ya, kemudian berpedoman kepada pemahaman salafus saleh. Taib. Itu diantara jawaban-jawaban para ulama tentang apa namanya tuntuan tentang Wahabi ini sebetulnya masih panjang jawaban-jawaban ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan tuduhan atau yang berikutnya materinya adalah berkenaan juga suatu ada kisah yang ajib ya pada ulama India yang pada awalnya dia sangat membenci Syekh Muhammad Wahab dan pada akhirnya beliau mendoakan Syekh Muhammad Wahab. Ini kisah akan kita bawakan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian dulu wallahu a'lam bishawab subhanaka allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh